terang berduka cita dalam sekali, dan beliau menurut saya sih contoh ketauladanan seorang ibu yang begitu sederhana tetap walaupun putranya sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi saya punya hubungan ya sama beliau memang ya gimana, saya hormat tadi sebagai kepada Ibu Noto ini karena mana itu sederhana beliau sampai juga sampai pada apa jadi Pak Jokowi jadi presiden. Jadi saya terus terang berduka cita dalam sekali, dan beliau menurut saya sih contoh keteladanan seorang ibu yang begitu sederhana tetap walaupun putranya sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, tercermin dari semua tingkah lakunya, kelakapan kegiatannya. Tadi Presiden cerita masih sudah sakit apa karena kena sakit di apa namanya, sudah 4 tahun begitu, masih mengunjungi ya sampai 8 spot per hari gitu. Dan tadi Mas Arief juga cerita ke saya, ya kemarin masih jam 1 siang masih sempat bicara dengan segat pada Mas Arief. Sekarang jenazah sudah di ya disiapkan, nanti acara keluarga di semua di pemakaman di mana? Sejalan Pak. Sejalan ya. Selama ini kan pernah mengenal almarhumah, ada nggak perbincangan yang paling berkesan dan secara personal? Ya, kalau saya dengan Bu Noto, menurut saya ya banyak banget ya. Apa, saya bisa cerita ya. Yang bisa dibagi. Jadi kita dulu banyak lah. Jadi Bu Noto menurut saya seorang figur yang patut ibu-ibu contoh. Bagaimana kesederhanaan, bagaimana beliau saya lihat dari puasanya, doanya dalam di kelompok pengajiannya yang saya hebat. Saya kira itu patut yang sangat. Selain dari sisi religi, Pak, saya itu acara keluarga, saya balik ke Jakarta. Ada menteri, ya. Jadi menteri tidak akan. Terima kasih ya. Pak, selain